Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.